Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan kantin sekolah simulator. Jadi ya, sekarang kantin sekolah simulator lagi ada update kecil-kecilan. Ini bukan full update, ini cuman tambah-tambah quest dikit. Di sini ada dua quest, yaitu robot-robot lagi, itu di area K, dan berandal nakal di area A. Oke, kita bisa kerjain pagi dan malam, jadi kita langsung aja ya. Let's go, kita keluar. Yang pertama ada di area K, sepertinya ada di belakang sini. Dan ya, betul saja, kita ketemu lagi sama Dr. Alik. Hei, kamu lagi. Apa kabar kawan lama? No deh, sangat membantumu bukan? Dia bisa dapat melakukan apapun yang Anda minta. Maha, penemuan saya memang selalu bagus. Robot itu hanya bisa bersihin sampah. Hanya bisa bersihin sampah? Oh, saya minta maaf karena anak saya dorong dia dari tangga, makanya jadi rusak. Tapi biarkan masa lampau itu berlalu karena saya punya robot baru. Namanya Wallace. Kependekan dari Working Operator Leveraging Every Stock. Okay, kayaknya dia bakal ngisi stok kita, maybe. Robot ini bisa membantu mengisi ulang barang. Gimana, tertarik kan? Tapi sekarang Wallace harganya 10.000. No deh kan, bagus tuh. Jadi logikanya ya temuan saya yang baru harus lebih mahal. Okay. Tinggal bayar saya kalau kamu berubah pikiran. Okay, saya punya uang sih, harusnya. Oke, 10.000, let's go. Saya punya 20.000. Hei, bagus. Ini ambil Wallace khusus buatmu. Oke. Dia sangat cepat bekerjanya. Saya pun saat Oke. Selamat bersenang-senang dengan robot barumu. Tidak boleh ada pengembalian ya. Oke. Wallace, halo Wallace. Kamu mau apa? Bip, identitas tidak dikenal, Bup. Bip, bukan Dr. Alik. Bip, pemilik baru, Bup. Bip, memulai pemindaian identitas, Bup. Bip, identitas diterima, Bup. Bip, berkenalan. Bup. Bip, bisa membantu kerja, Bup. Saya nggak tahu kenapa saya ngomong kayak gini. Bip, masukkan perintah. Bisa tolong bantu stok ulang? Bip, perintah diterima, Bup. Bip, menunggu panduan. Bawa stok. Oke, kita bawain dia stok. 13 stok gorengan. Waduh. 13 stok gorengan. Sabar, kalau gitu kita beli dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 wah, tas penuh. Oh no. Ya udah, kita bawa dua dulu. Okay. Kamu mau minuman lagi? Menganalisa stok. Okay, Bip, stok gorengan dikenali, Bu. Bawa stok lain. Stok lain. Ini blender mau. Okay. Bip, menganalisa stok, Bup. Bip, stok minuman blender dikenali, Bup. Bawa stok lain. Waduh. Stok Indomie, maukah dia? Mau Indomie? Mau? Okay, dia mau Indomie. Okay. Menganalisa stok. Stok mie dikenali. Bawa stok lain. Waduh. Terakhir dan harusnya udah selesai dong. Menganalisis stok. Bip, stok minuman sudah dikenali. Okay. Contoh mencukupi, Bup. Okay. Peringatan, sistem berlebihan, Bup lah. Butuh baterai. 13 baterai, waduh. Tua gapat menanjupan lu. 1 2 3. Okay. Please, jadilah milikku. Oke, udah kerjakah kamu di ini? Memulai ulang, Bup. Perintah stok ulang terdaftar. Memulai stok ulang. Tolong jangan lupa untuk mengisi baterai. Oke, akhirnya udah. Jadi kita nggak usah beli stok lagi kah? Atau kita tetap beli? I don't know, nanti kita cek ya. Kita pergi ke area A dulu karena di situ ada ini lagi, teman-teman. Ada quest juga. Saya nggak tahu ini. Untuk apa? Quest itu untuk apa? I don't know. Di sini bukan ya, tapi kita ambil aja dulu ini. Nanti ajalah. Kita tumpuk aja dulu uangnya. Katanya di area A.
Katanya di area A ada misi. Di sebelah mana ya? Oh ini. Wah. Siapa ini? Nip. Mirip penjual hotdog, penjual sosis. Ada apa? Kira-kira kamu bisa bantu aku nggak bantu apa? Perkenalkan dulu, namaku Nip. Belakangan ini aku sering diganggu oleh anak-anak bandel. Hari ini mereka mengambil papanku yang kugunakan untuk bekerja. Bisakah kamu membantuku menemukannya? Kumohon. Baiklah. Terima kasih banyak. Aku akan menunggumu di sini. Papan? Papannya di daerah AK atau di area AK? Harusnya gampang sih ya ini. Kita cari dulu daerah sini. Cek, cek, cek. Halo, papan. Di mana ke papan? Oh, ini dia. Papan diskon. Oke, kita balik lagi. Balik, 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 balik. Oke. Akhirnya papanku kembali lagi. Makasih banyak ya. Karena kamu, aku bisa bekerja lagi. Aku pamit kerja dulu ya, dadah. Oke. Kalau dia kerja, kita mau ngapain? Bicara dengan Nip. Bicara dengan Nip lagi. 2000 years later. Oh, ini dia. Lah, balik lagi dia ke sini. Halo, Nip. Ada apa? Anak-anak bandel itu selalu menggangguku. Sebelumnya papanku disembunyikan, mereka sekarang topiku. Bosku selalu saja mengomeliku karena barang-barangnya hilang terus. Oh, bisakah kamu bantu mencarikannya? Topi ya, sekarang topi. Oke, cek sekitar sini dulu. Topi, kamu butuh topi. Topimu di mana? Oh, di sini, teman-teman. Astaga, dari tadi. Ternyata di belakang pohon. Oke, saya nggak teliti. Kita balik lagi ke dia, Nip. Nih topimu. Wah, terima kasih banyak ya. Aku pamit dulu ya, aku harus segera pergi bekerja. Oke, dia kerja lagi. Halo, Nip, Nip, Nip. Cepetan, cepetan. Kamu kenapa lagi? Aku baru saja dipecat. Waduh, karena aku sering diganggu, makanya aku sering terlambat. Bosku tidak mempercayaku dan mengira aku hanya bermalas-malasan. Dan kali ini dia benar-benar muak dan langsung memecatku. Aduh, gimana caranya aku akan dapat uang ya kalau tidak ada kerjaan gini? Gimana kalau kerja sama aku? Ah, benarkah? Boleh banget, tapi kerja apaan ya? Vendor kacang rebus? Wah, cocok banget. Ya, tapi dia butuh 100. 100 lagi 10 ribu ya? Oke, untung pas. Oke nih, please jangan minta uang lagi. Uang sudah habis. Wah, terima kasih banyak. Dengan ini aku akan bekerja denganmu. Pamit dulu ya, aku akan bersiap-siap lagi. Thank you, bos. Oh, udah-udah, akhirnya selesai juga. Dia, Pak, kacang rebus itu gerobak kah? Gerobak atau yang di sini, teman-teman? Oke, cek dulu ini. 200. Kita cek uang kita yang di sini. Oh, bener dia di sini. Kacang rebus, hello. Uang pertamamu 25, not bad. Kamu 900 ribu, 900. Ini 400. Oh, isi cendol banyak juga ya uangnya. Banyak juga uangmu kau penghasilannya. Terus yang di sini 500. Oke. Okay. Udah enggak ada ya? Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Nanti kita bakal lanjutin chapter 4-nya kalau udah update. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.